اللهم افتح علينا هدمتك وانشر علينا من خزائم رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, jadi hari ini kita masuk pada chapter yang ke-6, iaitu how to design shear force, shear reinforcement. How to design shear reinforcement. Okey, apa yang dimaksudkan dengan shear reinforcement? Okay, shear reinforcement ni adalah tertulang ataupun kita kenal dia sebagai link, besi link. Itu adalah shear reinforcement, yang mana shear reinforcement ini akan direka bentuk berdasarkan kepada shear force. Okay, shear force. Kalau kita nak compare dengan mat reinforcement kita akan reka bentuk based on bending moment. Okay, based on bending moment, kan? Okay, daripada chapter 2 tu kita akan calculate dia punya design load, kita akan dapat dua benda. Yang pertamanya adalah maximum shear force dan yang kedua adalah maximum bending moment. Maximum bending moment kita akan guna untuk design apa? Untuk design mat reinforcement. Manakala untuk maximum shear force kita akan gunakan maximum shear force ini untuk mereka bentuk shear reinforcement. So hari ini kita akan belajar bagaimana prosedur untuk mereka bentuk shear reinforcement. Okay, learning outcome untuk chapter ini. Okay, at the end of this topic, okay, student should be able to describe shear failure in beam. Okay, kemudian explain the variable strut inclination method used in the design of shear reinforcement, and then design the shear reinforcement for a simply reinforced concrete beam. So untuk chapter ini kita akan belajar untuk simply supported beam saja. Okey, dalam konten dia, yang pertama kita akan tengok apakah shear failure, bagaimana bentuk shear failure tu. Okey, bagaimana mode yang mode untuk shear failure ni. Okey. Okey, concrete beam can fail due to excessive shear as shown in figure 6.1. Okay, concrete beam ni dia boleh juga gagal disebabkan oleh shear, okay, shear force yang berlebihan, okay, yang dikenakan pada beam tersebut. Beam boleh gagal juga, bukan disebabkan oleh moment saja, tetapi disebabkan oleh shear pun beam pun boleh fail. Okay, bagaimanakah bentuk failure yang berlaku? So kat sini kita boleh nampak typical cracking due to principal tension. Okay, dia ada, kita boleh nampak ada shear flexural cracking. Okay, ini adalah shear flexural crack. So yang tengah ni flexural crack. So yang tepi ni kita panggil shear crack. Okay, so bentuk shear apabila beam itu fail, dia akan jadi macam ni. Dia akan nampak ini adalah shear lah, maksudnya beam tu telah pun gagal, shear failure, telah mencapai pada tahap shear failure. Okay, shear failure. Okay, so ini bentuk dia lah. Kalau kita tengok kat sini, load dikenakan pada tengah. So yang dia akan gagal pada bahagian tepi. Ini bahagian zone yang kita panggil sebagai zone shear tadi. Zone shear yang akan berlaku kat sini ada penyokong. Kat sini ada penyokong. So di kawasan ini dan juga di kawasan ini, kebiasaannya akan berlakunya shear. Jadi di kebiasaannya di kawasan inilah kita akan letak link, kita akan letak besi link untuk resist the shear failure kat sini, shear force di kawasan sini lah. Di tengah ni biasanya kosong dia punya shear force. Okay, shear failure in reinforced concrete beam is complex and can occur in several way. Dia boleh berlaku, dia sangat complex dan dia boleh berlaku several way lah. Banyak keadaan lah, kan.
Okey, tapi ke failure walaupun bagaimanapun kita boleh tengok yang trafikal yang biasa berlaku untuk simply supported beam boleh kita tengok pada rajah 6.2 ini. 62 dan juga kita boleh daripada rajah ini juga kita boleh melihat bagaimana shear reinforcement ini membantu untuk menghalang daripada berlakunya shear, menghalang daripada berlakunya shear ataupun assist in resisting the shear. Okey, bagaimana tertulang ricis itu untuk mengelak berlakunya shear failure tadi. Okey, so kita boleh tengok di sini gambar ni. Okey, mode yang pertama berlakunya diagonal tension crack, diagonal tension crack on the loaded beam. The beam ini dikenakan load pada permukaan, so berlakunya diagonal crack. Okey, diagonal crack. So biasa dia akan berlaku di sebelah berhampiran dengan support. Okey. So apabila apa nama shear, apabila shear force itu berlebihan, so menyebabkan beam ini fail. Okey, ini kita panggil dia sebagai diagonal tension fail due to shear. So the fail dia akan bentuk macam inilah, biasanya 45 darjah. 45 darjah dia akan fail. Ini berlakunya shear lah. Okey, so bagaimana tertulang ricis ini akan membantu untuk mengelak daripada berlakunya diagonal tension failure ini. So sebab tu kita akan pasang di sini link tu. Kita akan pasang link di bahagian sini. Sebab itu link ini kita design based on maximum shear force. Maximum shear force. Kalau kita tengok, kalau kita perhatikan semasa kita belajar structure analysis untuk simply supported beam, okey, apabila ada load di sini dan kalau kita plot balik dia punya shear force, so di sini dia akan naik dan macam ni shear force ni. Okey, so shear force ni adalah di sebelah berhampiran dengan support ni yang maksimum. Ini maksimum. Okey. Jadi sebab itu shear ini berlaku di bahagian tepi. Sebab shear force ni pada bahagian tepi ni yang paling maksimum. Bahagian sini. Dan juga bahagian sini. Sebab itulah failure ni berlaku di sebelah sini. Sebab dia adalah disebabkan oleh shear force tadi. Jadi sebab itu kita reka bentuk tertulang ricis ini ataupun shear reinforcement berdasarkan kepada maximum shear force. Okey, berbeza dengan kita mereka bentuk main reinforcement. Main reinforcement kita akan reka bentuk based on ataupun berdasarkan kepada maximum bending moment. Okey. Okey, jadi sebab itu kita akan design berapakah saiz besi yang sesuai untuk resist ataupun untuk menentang shear force yang ada terhasil daripada load yang dikenakan pada beam tersebut. Jadi kita akan design tertulang ini, berapa saiz dia, berapa spacing, berapa saiz dan juga berapa spacing untuk kita pasang tertulang tertulang ricis di bahagian tepi. Di bahagian tengah ni biasanya dia sebab shear force ni kosong di tengah ni, jadi di tengah ni biasanya tiada. Okay, biasanya di sebelah tepi ni kita akan pasang rapat dan sebelah sini kita akan jadi besar sedikit. Ni rapat lah sebelah sini. Okay, ni besar sikit jaraknya, spacing, so ini akan jadi rapat-rapat. Okay, so tertulang ricis ini ada dua keadaan, ada dua type, ada dua jenis. Yang pertamanya adalah vertical, vertical link introduced to resist
shear failure. Dan yang kedua, dia ada incline link ataupun bent out bar introduced to resist shear failure. Okey, ataupun bar tu kita bengkokkan, tu tulang ni kita bengkokkan, so dia akan jadi incline lah kat sini. Incline lah. Okey, dia ada dua bentuk link ya. Yang biasa kita tengok adalah yang vertikal ni lah. Yang ini jarang kita tengok eh. Yang incline ni jarang kita tengok lah. Tapi ada. Okey, itu adalah rajah 6.2, iaitu shear failure can be prevent using link ataupun link plus bend out bar. Bended bar. Okey, bended bar. Shear reinforcement is either in the form. So dia tadi masih saya cakap adalah dia ada dua bentuk. Yang pertama stirrup ataupun link. Yang kedua link bar, yang mana used together with stirrup. Okay, link incline bar ini akan digunakan dengan stirrup. Okay, dia akan combine dengan stirrup. Okay, so kita pergi pada 6.2, the variable strut inclination method. Okay, kita akan design menggunakan variable strut inclination method. Okay, in EC2, Eurocode. Okay, the method for shear design is known as the variable strut inclination method. In a reinforced concrete beam with vertical link, shear force are considered to the carry by the link in tension acting with diagonal concrete strut in compression, as shown in figure 6.3. Okay, jadi untuk kita tadi kita ada dua form of shear reinforcement. First dia ada vertical. Vertical ini dia akan tulang vertical ini biasanya dia akan receive tension. Dia akan receive tension. Okay, tulang yang vertikal tadi biasanya dia akan tension, dia akan berlakunya tension pada tulang tu. Manakala tulang yang diagonal, ini dia akan menerima force, compression force. Yang ini tension force, yang ini kalau yang diagonal ni dia akan jadi compression, dia akan menerima compression force. Okay, itu dia punya fungsi dah. Kenapa ada yang straight, ada yang diagonal? Sebab yang sebelah diagonal ni dia akan receive compression. Okay, compression force, yang ini tension force. Okay, so kita boleh tengok kat sini ini dia punya break BW, kemudian dia ada effective depth. Ini kita panggil vertical link, dan dia ada nominal top bar dan juga main tensile bar. So dia ada kat sinilah. Ini tension, yang ini adalah compression eh. Yang belah diagonal ni akan berlakunya compression, yang ini tension. So dia punya spacing sama dengan inilah Z cot theta. Okay, rajah 6.3 ni adalah beam carrying shear link in tension and concrete compression. Okay, the angle of concrete strut varies depending on the shear force applied. Okay, jadi dia punya angle ni, angle theta ini bergantung kepada bentuk shear force yang bertindak kepada beam tersebut. Usually design choose any value of theta between 22 and until 45. Okay, ataupun cot theta between 1 and 2.5. Okay, depend on the applied shear. It can be noticed that if the value assumed for theta is small than the requirement for shear reinforcement, okay, for shear reinforcement is also small. Okay. Okay, untuk kita mendapatkan to be economical use the smallest value of theta as possible.
Okey, jadi untuk kita mendapatkan design yang lebih ekonomi, biasanya kita akan menggunakan tetai yang smallest, yang rendah lah. Kita akan start dengan design pada tetai yang rendah dahulu. Kalau tak lepas yang rendah, baru kita akan menggunakan 45. Sebab kita akan mereka bentuk inilah supaya dianya lebih ekonomik dan selamat. Bukan ekonomik sahaja tetapi ekonomik and safe. Okey. Okey, kat sini kita boleh tengok force. Force to be taken by link. Force yang akan ditanggung oleh link itu sama dengan C sin theta. Yang mana resultant force, resultant force. Resultant force dia akan bertindak kat sinilah, iaitu C sin theta. So theta ini, theta ini yang kita kena pilih. Kita kena pilih sama ada 22 ataupun 45. Okey. Di dalam Eurocode telah menetapkan bahawa paling minimum dia punya theta tu adalah 22 degree. The minimum allowable in EC2. In EC2 so 22 ni adalah yang paling minimum. Tak boleh lagi bawah pada 22. Sebab apabila kita letak theta rendah, maka dia akan produce shear apa tadi yang shear requirement mana tadi? Ni. Kita kalau kita value assume for theta is small than the requirement for shear reinforcement is also small. Okay. Jadi kalau kita assume yang ni kecil, so kita akan dia punya shear reinforcement pun akan jadi kecil lah. Okay, jadi itu. Jadi minimumnya dia tetapkan kat sini 22. Okay. Kita start dengan minimum 22. Okay, kalau tak lepas, sebab kita akan menggunakan 45 darjah. Okay, note that for rectangle beam, the break B used in the shear calculation is equal to the overall break B. Okay, for T and L, okay, BW is the break of the web. It show in the figure 6.5. Kita boleh tengok kat sini. Dia punya kalau untuk pengiraan link ini, kita dia punya B dia ni untuk rectangle, BW dia sama dengan B. Okay, B untuk yang L, BW dia pun, BW dia tak sama dengan B sebab B untuk yang bentuk L ni dia daripada sini ke sini. BW dia adalah kita akan tengok yang di bawah. Begitu juga dengan T. T beam dia, BW dia mesti kita ambil yang bawah lah. Kita tak ambil yang dia punya lebar, dia punya web ni. Kita tak ambil lah. Okay. Untuk B dia, untuk pengiraan link ni, B dia mesti kita ambil size beam yang sebenar lah. Kita tak ambil yang web ni. Okay. Okay, bagaimana cara dia? Macam mana untuk mereka bentuk shear reinforcement ni? So, design procedure. Kita akan pada design procedure. Design procedure, first kita kena verify dulu. Verify that the concrete has sufficient capacity at the face of the support. Kita akan verify dulu sama ada mempunyai capacity yang cukup atau tidak. Okay, kemudian reinforcement design is based on the shear force at the distance equal to 1 effective that from the face of the support as shown in the figure 6.6. Okay, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan sebagai face of the support. Kat mana ni face of the support ni? Okay, shear reinforcement design is based on the shear force pada distance, pada jarak one effective depth, daripada jarak effective depth from face of the support. Okay, kita akan tengok ni. Kemudian the requirement for minimum reinforce should be checked
and suitable arrangement of link should be chosen. Okey, kita akan macam saya cakap tadi, kita design shear reinforcement ini berdasarkan kepada shear force. Shear force ni kat mana, kat belah mana, kita akan tengok kan lepas ini. So, tapi sebelum tu kita kena tahu dahulu dia punya kat mana yang dikatakan sebagai face of support. Face of support ni kat sini eh. Kat bawah ni kita ada kolom. Di bawah ni kita ada kolom ke, ada beam ke, tak kisah lah, tapi support lah kan. So katakan ada kolom. Sini kolom. So kolom ini, kolom ini dia punya, katakan kolom tu, size kolom 400 eh. 400 maksudnya ini akan bagi 2 eh. So ini 200 lah. Ini pun 200. Okey, dia yang dikata sebagai face itu, ni beam atas ni, daripada sini. Okey, daripada bawah ni tiang, di sini. Ini kita panggil face of support. Kemudian effective depth ni daripada face of support hinggalah jarak efektif, itulah. Okey, jarak efektif depth sampai sini. Okey, di kawasan ini adalah kawasan yang kritikal. Effective depth eh. Kritikal ni ini line ni kita panggil apa? Line critical section for design of shear reinforcement, kawasan ini. Kawasan ini kita, garisan ini kita panggil sebagai critical section. Critical section for design of shear reinforcement. Jadi kita akan kira berapakah shear force di kawasan ini. Berapa shear force di kawasan ini? Ya, based on shear force di sini baru kita akan kira dia punya berapa size link tersebut. Eh, berapa size link link tersebut. Okay, di sini kalau kita tengok kat sini, dia kata this load should not be included when designing the shear reinforcement. Di kawasan ini kita abaikan eh. kita tak ambil di kawasan ini eh. Kawasan ini kita abaikan lah. Okay, di kawasan ini kita abaikan sebab dia tak ni eh, tidak ni eh. This load should not be included when designing the shear reinforcement. Jadi kat kawasan ni tidak, kita tidak akan mengambil kira. Kita abaikan di kawasan sini. Okey, panjang dia sama dengan effective depth. Cuma di sini saja kita akan kira. Okey, this load should be included when designing the shear reinforcement. Di kawasan ini saja yang kita akan ambil kira eh. Yang mana di kawasan kritikal lah. Di kawasan kritikal. Ini adalah kawasan yang kritikal. Okey, jadi di situ kita pun daripada sini kita boleh kira dia punya berapakah dekat ED2. ED1 ni di sini. ED1 ni adalah, ED1 ni loadnya di sini. ED1 adalah load di situ. VED. Di sini adalah VED2. VED2 ni yang kita akan gunakan. VED1 kita tak guna. Tapi untuk kita calculate VED1 ni, untuk kita calculate VED2 ni, kita perlukan nilai pada VED1. Okey. Nampak di situ eh. Kemudian kita ada satu lagi di sini, di hujung ni. Dia ada tiga nilai shear force di sini sebenarnya. Di hujung ini adalah yang maksimum shear force yang kita kira daripada chapter 2 tu. Maksimum dia. Maksimum. Ini adalah maksimum shear force. Yang ini yang dekat face of the support. Yang ini yang dekat critical. Yang critical ni yang kita nak. Jadi untuk kira ED2 ni, dia mesti start daripada maksimum shear force tu. Yang kita kira daripada analisis structure tu lah. So, okay, begitu eh. Okay, so kita akan pergi tengok dia punya prosedur. Prosedur pertama, kita start dengan tetan yang rendah, iaitu 22. 22 degree ya. Untuk yang pertama, kita perlu find VED1, iaitu shear force at the face of the support. Kita kena kira berapakah load di dekat VED1 ni, berapa load. Lepas tu kita kira dia punya stress.
Kita kira force, kemudian kita kira stress. Force sama dengan stress sama dengan force bagi area lah. Jadi VED, V huruf besar ni adalah force, V kecil ni stress. Okey, jadi shear stress sama dengan force bagi area. Jadi force bahagi dengan area. Area dia kat sini ada faktor dia lah 0.9 kali dengan BW kali D. Okey. Itu dia punya area lah. Area tu inilah. Ini tertulang. So dia ada enforcement daripada sini. Ini adalah BW. Yang ni D. D daripada sini ke sini. So ini area dia. Okey. Jadi untuk dapatkan stress force bagi dengan area ni. Tapi 0.9 tu jangan lupalah. 0.9 kali BW kali D. So kita dapat stress, kemudian kita akan cari pula find the concrete strut capacity ya, concrete strut capacity pula. Kita nak tengok capacity besi ya. VRD menggunakan table 6.1, yang ni 6.1 ni. Concrete strut capacity for calculation of shear in beam. So yang ini based on grade concrete. Kalau kita pakai grade 40, dia punya VRD dia adalah 4.63. So 4.63 VRD. Kemudian kita compare dengan stress yang ia ini. Kalau stress VED 1 ni lebih kecil daripada VRD, maka sudah memadai untuk kita menggunakan prosedur yang pertama, iaitu untuk untuk theta sama dengan 22. Okey, dia kata kat sini if VED stress dekat VED 1 ni is greater than VRD, then see the design procedure 2 for use of other value of the of theta up to 45. In some case it may be necessary to use largest beam or higher class of concrete. Kita boleh terus kepada prosedur yang nombor 2 ataupun kita modify dia punya size beam dan juga grade concrete. Untuk kita maintain kepada prosedur pertama lah. Kalau kita nak maintain pada prosedur pertama, iaitu untuk data 22, kita kena besarkan size beam dan juga menggunakan grade konkrit yang besar. Ataupun kita terus kepada prosedur yang kedua, iaitu menggunakan data yang lebih besar daripada 45. Okay. If VED 1 is not greater than VRD, then use theta sama dengan 22. Kalau dia kurang daripada VRD, VED 1 ni kurang daripada VRD, maka kita boleh menggunakan prosedur pertama, iaitu use theta sama dengan 22. And follow step 6 hingga 11. Okay. Okey, kemudian kita akan, selepas kita dah check dia punya capacity, okey, capacity concrete strut capacity dia dah check sama ada kita nak pakai 22 degree ataupun 45. Lepas tu barulah kita calculate pula shear force dekat VED2 ni. Kita calculate balik shear force dekat VED2 ni berapa, kemudian kita kira dia punya stress. Kira dapatkan shear force, dapatkan dia punya stress. Stress sama dengan force bagi dengan area lah, macam tadi lah. Iaitu area tu sama dengan 0.9 BWD. Kemudian kita calculate area of shear reinforcement required. Kita akan calculate area of reinforcement required, iaitu ASW per S sama dengan 0.4 VED2 BW bahagi dengan 0.87 FYK. So ini adalah formula asasnya. Formula asas dia. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan ASW per S? ASW ni adalah area of reinforcement, ASW saja. S ni adalah spacing. S ni adalah dia punya spacing lah. Okey. Spacing. Okey, jadi maknanya ASW per S ni adalah ratio di antara luas dan juga spacing. Okey.
Okey, jadi kita masuk dalam formula ini, kita akan dapat ASW per S, ratio tu kita dapat. Okey, ataupun kita boleh menggunakan formula ini terus. Formula ini kalau kita nak guna, kena ingat formula ini hanya untuk besi 500. Besi jenis 500 eh. Dia katakan ni, since FYK is always 500, so dia keluarkan formula untuk 500 punya. Kalau besi awak, biasa link kalau dekat Malaysia ni kita pakai 250. 250 Newton per mm. So awak macam mana nak buat? Tak boleh pakai formula ni. Kalau awak nak buat besi lembut, besi yang dia tidak ada rabic, apa ni? Rabbit eh, rabbit. Rabbit surface. Rabbit tu anak. Okey, dia tidak ada bunga lah maksudnya kan. Besi yang tu 250. Okey, 250. Okey, 250. Masukkan ke dalam FYK ni kat sini. So kita akan dapat yang besi apa nama, AS untuk besi 250. Okey. Okey, kemudian find minimum ASW per S from table 6. So, kita kena tengok yang minimum pula. Nak check minimum shear reinforcement. Minimum shear reinforcement kita check based on grade concrete eh. Grade concrete kalau 40, grade concrete 40 kita pakai 0.00101 BW. So kita dapatlah minimum minimum ASW per S. Okey. Kemudian consider the following limit to spacing of link along the beam. Kemudian kita kena tengok berapakah minimum spacing untuk link tersebut. Kalau dalam Eurocode menyatakan bahawa minimum 75 di antara spacing, di antara link ke link, link to link jaraknya minimum 75. Dan kita tengok maksimum pula. Maksimum adalah 0.75D. Okey, kita gunakan formula ini. 0.75D kita akan dapat maksimum spacing ataupun tidak boleh melebihi 600. Okey, katakan awak calculate 0.75 kali dengan D dapat 660. Dapat 660. So awak nak guna nilai mana? 660 ke 600? Guna 600 lah sebab ini yang paling tinggi. Walaupun awak klik 0.75 kali D dapat 660. So tak boleh pakai yang 660 tu, kita pakai yang ini 600. Okey, kemudian economy will be achieved by having a few link as possible. Okey, apabila kita menggunakan link yang sedikit, jadi dia akan jadi ekonomi, dia akan jadi inilah, lebih safe lah. Okey. Step 11 is the best to choose a spacing S ataupun S close to the maximum permitted value. Okey, jadi step 11 ni dia akan tunjukkan cara untuk kita dapatkan spacing yang yang close dengan maximum permitted. Maknanya yang inilah, dengan ini. Close dengan 0.75D ataupun 600. Okey. Kalau dia spacing dia hampir dengan maksimum, maka dia akan lebih ekonomi. Sebab spacing yang besar akan mengurangkan bilangan link tersebut. Okey, spacing yang jarak dia akan mengurangkan bilangan link. Bila link kurang, dia akan jadi murah, akan jadi ekonomi lah. Kos dia akan jadi rendah. Okey, macam mana nak check? Okey. Choose a link size ASW and link spacing iaitu S so that the ratio ASW per S is not less than the value from step 8 dan juga 9. Ni kena check lah dia punya ni ASW ni mestilah tidak boleh rendah daripada nilai yang minimum. Okay, dia ada minimum dia tu kan. Okay, table 6.3 may be used for single link and other arrangement using multiple link as shown in figures 6.7. Okay, table ini digunakan untuk kita menentukan size link
dan juga spacing link. Okey. Mana table ini nilai di dalam ini adalah mm square per meter, iaitu ratio di antara luas besi dan juga spacing. Let's say kita dapat ASW per L sama dengan 0.226, so kita akan pakai besi bersaiz 6 mm dan spacingnya adalah 250. Okey, kemudian kita kena check spacing ini apa nama, tidak melebihi maksimum ataupun tidak. Kemudian yang ini pun dia punya ratio ni melebihi atas kepada minimum ataupun tak. Kalau atas kepada minimum, okey, kena check. Jadi untuk link ni ada beberapa type of link. Okey, yang pertama kita panggil sebagai single link. Okey, single link ini dia ada dua link, ya, dia ada two link. Iaitu dia punya kaki dia lah, satu dua link, ya. So ini adalah main tension reinforcement. Okey, kalau dia double, double dia ada four link. Dia ada four link, ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat dia punya kaki. Kalau double link pun ada, boleh juga susun macam ni. Itu empat kaki juga, ini kategori double link. Kalau triple, sudah ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, this procedure determine the shearing force need at the support. In many beam, it's possible to use less shearing force toward the center of the span where the shear force is low. And this can often be achieved by using the same size of link but increasing the link spacing. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat analisis shear force, untuk kita calculate shear force, kan, dia bentuknya macam ni, kan. So di tengah ni kosong nilai dia punya shear force, kat sini maksimum. So di sini kita boleh increase spacing, ya. Tengah-tengah ni kita akan increase dia punya spacing link tu, jarak-jarakkan. Yang plus ini kita boleh rapat-rapatkan. Okey. Sebab di tengah-tengah ini dia biasanya dia punya shear force is low pada center of the span beam, eh. Okey. Okey, kita akan tengok pada example yang pertama, iaitu 6.1 menggunakan theta sama dengan 22 degree. Okey. So kita tengok yang ini perhatikan betul-betul. Okey, 6.1. Okey, kita ada simply supported reinforced concrete beam. Okey, mempunyai span, effective span 7 meter. Effective span tu 7 meter. Effective span maksudnya tolak tiang, ah. Dia tolak tiang. Effective span tu dia tolak dengan tiang, dia bukan center tiang lah. Kemudian 500 mm depth of overall beam tu bersaiz 500 × 250. Kemudian size support, size tiang tu 150. Okey, size tiang 150. Kemudian dia bagi juga load, characteristic load, iaitu permanent load 12 kN per meter not including beam safe weight. Kemudian dibagi variable impulse load 11 kN per meter. Kemudian dibagi pula guna concrete grade C40-50. Kalau dia kata C40-50, kita pakai yang nilai yang pertama, iaitu 40. Okey. Dalam calculation kita akan menggunakan nilai yang pertama, iaitu 40. Kemudian dibagi concrete cover 25 is required to all reinforcement. Kemudian dia suruh kira apa, determine the shear reinforcement required. Okey, dia suruh kira shear reinforcement yang diperlukan. Jadi ini dia punya cross section untuk beam tersebut, iaitu dia punya breadth, dia punya lebar beam itu 250 mm. Kemudian overall depth 500, effective depth kita kena kira. So dia bagi concrete cover 25, link 10,
kemudian main reinforcement 25 25 lah. Main bar 25, shear link 10. Okey, untuk kita mereka bentuk shear reinforcement ini, biasanya kita akan buat selepas kita mereka bentuk main reinforcement. Selepas kita dah kira main reinforcement dan dapat H25, barulah kita akan step yang kedua, kita akan design shear link. Okey, maknanya sebelum ke level ini, perlu dulu kita kira berapakah kita perlu design dulu main bar dulu, baru boleh kira link. Okey. Okey, sekarang kita boleh kira berapakah nilai D. Okey, berapakah nilai D? Berapa nilai D? Tolak ah. Overall depth. Overall depth H tolak dengan, ataupun kita tulis terus untuk kira nilai D. Okey, D sama dengan 500 overall depth tolak dengan concrete cover 25 tolak dengan size link iaitu 10 tolak dengan size main bar iaitu 25 bahagi 2. Sebab effective depth ni dia duduk di tengah-tengah center of main bar tu, sebab tu kita bagi 2 main bar ni. Sama dengan berapa? Kita dapatlah dia punya tu. Dia punya effective depth. 500 tolak 25 tolak 10 tolak 25 bagi 2 eh. Dia tu 12. 12.5. So kita dapat effective depthnya sebanyak 4.5. Maknanya daripada sini ke sini adalah 4.5 2.5 mm. Okey, kita dah kira D. So solutionnya, kita akan senaraikan dahulu parameter yang diperlukan iaitu BW. Okey, BW nya iaitu inilah sama dengan B iaitu 250, overall height 500, L effective span dan dah tolak tiang 7 meter. Kemudian load. Okey, kita kira dia punya force. Okey. Okey, dia punya apa nama design load dia? Kita kira design load. So kita guna 1.35 GK campur dengan 1.5 QK. Okey. So ini kenapa dia 109 dan kenapa 37. Kita akan tengok. Kat sini diberi 12 untuk permanent dan 11 untuk variable. Dia dalam kilonewton per meter. Okey, disebabkan oleh kita nak kira shear force, yang mana shear force ini dalam kilonewton. Jadi ini kita convert dalam kilonewton. 12.0 ni kita kena convert dalam kilonewton. Macam nak convert, kita kena kalikan dengan effective span. Kalikan dengan effective span. Yang ini 11 ni kali dengan effective span dia 7. 7 meter. Kita dapat 77. Okey. 77 kilonewton. Yang ini perlu dicampur eh. Perlu di iaitu 12 kali dengan 7. Okey. Campur dengan safe weight untuk beam. Safe weight untuk beam 25, dia punya density concrete 25 kali dengan cross section beam iaitu 0.25 kali dengan 0.5 kali dengan panjang beam itulah 7 meter. So kita akan dapat kat sini 100 tadi lah. 12 kali 7 campur 25 kali 0.25 kali 0.5 kali 7. So kita dapat 105.9 kilo newton. Okey. Jadi yang ini perlu dah dapat dia punya permanent load dan juga impuls load, kita kalikan dengan faktor lah yang inilah. Sebab kita nak dapatkan design load. Okey, 1.35 kali dengan 105.9 yang tadi
Dan ini adalah 77 ni adalah variable load. So kita akan dapat total design load sebanyak 258.5 kN. Kemudian kita okey, grade concrete 40. Kemudian effective depth kita dah kira tadi dapat 452.5 mm. Okey, the figure below show part of shear force diagram. The value in the diagram are calculate below. Jadi kita akan calculate dia punya VED1 dan juga VED2. Okey. Jadi awak lukis dia macam ni, gambar rajah. Ya, ini berapa nilainya? Okey. Jadi kenapa dia kat sini 0.75? Okey, awak kena pandai lukis ni. Kena pandai sketch ni. Ini dia punya inilah, kalau awak pandai lukis ni maknanya awak tidak ada masalah untuk mereka bentuk shear reinforcement. Okey, jadi okey, awak dah lukis ni, kemudian 129.3 ni datang daripada mana? 129.3 ni adalah maximum shear force. Kita dapat daripada daripada yang kita kira tu. Kan kita kira tadi, kita dapat maximum force. Force dia tadi 2. Di tengah-tengah lah ni sebenarnya. 258.5 kN. Okey. Okey. Kilonewton. So kita cari dekat support, support reaction ni. Bahagi 2 lah. Sebab tu 258.5 bahagi 2. So kita dapat kat sini supportnya 29.3. Ini pun 129.3. So dekat sini lah. Ini ada maksimum. So nak kira yang VED1 mestilah based on daripada maksimum. Okay, jarak ini, jarak ini adalah jarak tiang, eh, tiang. Tiang yang tiang yang dia bagi tadi adalah 150. Ni width of support ni 150, 150 bagi 2 dapat 75. 75 convert dalam meter. So kita dapat, sebab tiang ni dia bagi 2, eh. Dia tiang ni macam ni kat sini kan. So kita bagi 2 lah. Ini 75. Ini 75 lah. Okey, jadi convert dalam meter dapat 0.075. Ya, ini apa dia ni? Yang 0.4525 ni adalah effective depth, eh. Ini D, eh. Kita convert dalam meter. D kita adalah ni lah, 452.5. Kita convert dalam meter jadi 0.4525. Okey. Nilai jarak ini sangat penting untuk kita mengira, untuk kita mengira VED1 dan juga VED2. Okey, sekarang ni saya terus tunjukkan macam mana nak kira VED1, VED2. Okey, kalau saya punya step, saya akan kira terus nilai di sini, baru dekat bawah tu baru kita akan buat, baru kita akan kira stress. Sekarang kita kira shear force dulu. Macam mana nak kira ini? Gambar rajah ini kita perlu convert kepada, convert kepada distribution load. Yang mana dia punya effective span ni adalah ni. Di sini effective span ni adalah 7 meter, eh. Convert dalam distribution load akan jadi macam mana? Dia akan jadi distribution load. Dari point load kan? Macam mana dapat ni? 258.5 bahagi 7 dapat sini. Okay. So nilai di sini adalah 258.5 bahagi 7. Baru kita akan dapat distribution load. Iaitu kita akan dapat 258.5 bagi 7. Kita dapat 30, kita dapatlah 36, eh, 36.9 kilo newton per meter. Okey, kita dapat distribution load di sini. Okey, jadi sekarang ni kita akan kira berapakah ED1. Okey, berapakah ED1? Maksimum tadi 129.3. ED1 duduk sini.
jarak dia adalah 0.075. Kira, mungkin nak kira. Kira, kira load di sini dulu. Kira load pada bahagian jarak ni. Macam nak kira? Iaitu 129.3 tolak dengan load yang di bahagian ni. Load bahagian ni saya nak kira iaitu 36 ya ni, dispersion load 0.9 kali dengan jarak tu. Jaraknya adalah 0.075. Dapatlah sini. Nah, cuba kira. Iaitu 129.3 tolak dengan 36.9 kali 0.075. So, dapatlah 126 kat sini. 126.5 kilonewton. Okey. Okey, nak dapat ED2, ED2 dekat sini. Jaraknya berapa? Jaraknya 0.4525. So, cari load dekat sini berapa? So, kita kena guna untuk dapatkan ED2, kita kena guna 126 pula. 126.5 tolak dengan load yang kat sini. Load sini 36.9 kali dengan jarak dia. Jaraknya adalah 0.4525. So, dapatlah 109.8. Nah, dapat kat sini 109.8 kilonewton. Sebab tu kita dapat ni. Okey, faham tak untuk kira, untuk kira VED1 dan juga VED2 ni? Faham tak faham? Faham. Faham eh? Okey. Jadi kita akan terus tengok ni. Kita dah advance sebenarnya pada nota tu. Okey. Jadi reaction force kita dah tahu tadi, yang inilah kira ni. Kemudian lebar apa tadi? Tiang. Okay, distance from center of the support of support to face of the support, iaitu yang ni kita bagi dua lah. Apa nama tiang tadi bagi dua. Ini convert dalam meter, bagi dua dapat 0.075. Dapat ini tadi lah yang saya cerita tadi. Kemudian kita kira lah. Kita kira shear force. Shear force dekat VED1. Tadi saya dah ajar macam nak kira. So tu dapat ni. Dia dapat shear force ED1. Kira stress dia pula. Stress senang je. Stress shear force bahagi dengan area. Area-nya adalah 0.9 BWD. Ambil je VED1 iaitu 126.5 kali 10 kuasa 3 sebab kita nak convert dalam Newton, bahagi dengan 0.9 BWD. Iaitu kali dengan B kali dengan D ya. Okey, dapatlah 1.24 Newton per mm square. Kita dapat VED1 ni macam prosedur tadi kata. Untuk VED1 kita akan check capacity. Nilai VED1 ni kita akan check capacity reinforcement eh. Okey, based on grade concrete, kita ada grade concrete 40, kita akan cari dia punya VRD. VRD kita dapat 4.63. Kita akan tengok table 6.1. Table 6.1. Grade concrete 40 dapat 4.63 VRD eh. Kita nak check struct capacity ni. Okey, 40 kita dapat 4.63. Jadi kita VRD sama dengan 4.63. Okey, dapat VRD tadi. VRD sama dengan 4.63 Newton per mm square. Kemudian kita check. Check V, compare dengan VED1 ni, compare dengan nilai ni. Nilai ni lah. Adakah nilai ini lebih besar ataupun lebih kecil daripada VRD? So kat sini dia kata VED1 is not more than VRD. Jadi okey. Jadi okey, maknanya kita akan menggunakan theta sama dengan 22 degree. Kalau VED1 ni lebih besar pada VRD, dia kita akan guna theta 45. Okey, effective depth kita dah kira tadi. So, convert dalam meter iaitu 0.4525
Kemudian kita kira VAD2 pula. Dah kira dah ajar tadi, dah dapat ni. Kemudian kita kira stress VAD2 pula bagi dengan area lah, dapat ni. Kemudian okey, based on based on stress ini, stress dekat VAD2 ni yang kita akan design dia punya shear reinforcement. Okey, kita dapat stress dekat VAD2 iaitu 1.08 Newton per mm square masuk dalam formula ni. Let's say lah kita pakai besi jenis grade 500. So kita akan guna formula ni eh. Kena ingat kan, kalau besi tu grade dia selain daripada 500, tidak boleh pakai formula ni. Kita nak kena pakai formula mana? Pakai formula yang asalnya tu kat sini eh. Kalau awak tak ingat itu pun tak apa. Ingat yang ni, pakai yang ni. Ini untuk 500 kita pakai ni. Kalau dia kata link tak dipakai 250, so kena masuk, kena guna formula ni eh. So kita masuklah FYK ni 250. VAD2 dah ada, BW pun dah ada. So dapatlah ASW per S. Okey, let's say yang ni kita pakai yang 500 punya. So kita ambil formula tu teruslah, kita ambil formula 0.00092 VED2 BW. Calculate lah. Calculate, kita dapat 0.248 mm square per mm. Okey, kemudian kita daripada table 6.2 FCK dia 40. So kita check dia punya minimum. Check minimum ASW per S berapa. Okey, kita tengok table 6.2. Nak check pula. Ni sekarang kita dah check, kita dah dapat dah areanya. Area kita, ratio area kita dapat iaitu 0.248. Okey, kita dapat dah benda ni. Cuma nak check pula. So tengok table 6.2. 6.2. Okey, table ni kita grade 40. Nak check minimum, minimum ratio shear reinforcement. So kita pakai yang ni lah, grade 40 eh. Kenapa kita ambil ni? Sebab dia grade concrete tadi adalah grade 40. So kita ambil formula ni untuk dapatkan minimum ratio eh. Minimum ratio shear reinforcement iaitu 0.00101 BW. So kali yang tu kita akan dapat nilai yang paling minimum, minimum yang perlu ada dalam beam tersebut. So nilai minimum yang kita dapat masukkan tadi, ini 101 sepatutnya eh. 101 eh. 101 kan tadi. Okey, kali dengan BW iaitu 250 dapat. Okey, yang paling minimum patut ada adalah 0.25 mm per mm. Kita punya kecil daripada tu, kecil daripada minimum. Jadi yang ni kalau kita bundar samalah. Jadi okeylah. Okey, 0.25 lah sebenarnya kita punya ni. Jadi okey. Kemudian kita nak tengok maksimum spacing, maksimum link spacing. Minimum dia 75 mm, maksimum dia 0.75D. Kalilah D tadi 452.5. So kita dapat maksimumnya adalah 339 mm. Okey, ini benda-benda yang penting lah ni. Ini ataupun 0.25 mm per mm squared. Okey. Okey, nilai ni penting ni. Nilai ni, ya, nilai minimum ni, nilai ni untuk kita design saiz besi. Okey. Okey. Jadi kita dah tadi kita dah kira tadi dia punya ratio area, ratio shear reinforcement. Kemudian kita tengok dia punya minimum, okey, ratio untuk shear reinforcement dan juga maximum link spacing eh. Okey, jadi kita akan convert kepada size dan juga spacing. Okey, sekarang ni eh. Jadi untuk convertkan size dan juga spacing daripada AS ni, ASW per S ni, daripada ratio ni, kita nak convert kepada, kita nak convert kepada ini, size dan juga spacing. Macam mana? Macam mana nak buat?
Dia dah ada nilainya, cuma nak convert kepada size dan spacing lah. Okay. Dia ada dua kaedah. Okay, ada dua method. Method yang pertama menggunakan table 6.3, dan method yang kedua adalah based on calculation. Based on calculation. Okay, jadi saya akan ajar kedua-dua method itu. Method calculation lebih lebih ekonomik lah sebenarnya. Lebih ekonomi daripada table lah. Table tu ekonomi boleh, tapi kena buat interpolasi. Interpolation eh. First, kita akan tengok cara menggunakan table 6.3, yang mana biasanya kita akan menggunakan interpolation. Okay. Jadi kita ada 0.25 dia punya ASWS. So, kita pergi pada table 6.3. Table 6.3. Okey, table 6.3. Table 6.3 kita boleh dapatkan size dan juga spacing daripada sini, tapi kita kena tahu dulu dia punya ASWS. Jadi tadi kita punya ASW/S sama dengan 0.25 kita punya, dan juga maximum length sama dengan 339 mm. Ini kena ingat, dua ni kena ambil kira semasa kita. Dan kita kena ingat satu perkara yang spacing yang menghampiri maximum ataupun permitted value, dia akan menghasilkan link yang lebih ekonomik. Okey, yang hampir dengan maximum link ni. Kita terus cari dalam ni 0.25. Kat mana 0.25 ada kat sini? Di antara sini dan juga sini. Kan? Jadi kita kena buat interpolasi lah kat sini, dapatkan interpolasi pada spacing, berapa spacing di sini. Dan di sini adalah 0.25 tu. Jadi berapakah spacing? Kita kena buat interpolasi lah. Okey, yang tadi dia yang dia punya tadi dia ambil yang kat sini, tapi kat sini macam tak ada range. Kat sini tak boleh sebab kita punya range tadi 0.25, dia dah lebih pada 0.25. Tapi yang dia buat tu kita boleh juga buat interpolasi di antara daripada sini ke sinilah, daripada sini ke sini. Tetapi kita pilih yang ini kita cari spacing. Yang kat sini kita cari spacing. Tetapi yang dekat sini kita spacing dah tahu, tetapi kita cari dia punya ratio. Spacing kita akan tetapkan dekat sini. Spacing kat sini kita tetapkan, dia tadi dia ambil 3.25. Kenapa dia ambil 3.25? Biasa dia punya interval kat sini 25-25 kita tengok. 75 campur 25 dapat 100. 100 campur 25 125. 125 campur 25 150. 150 campur 25 175. Dia punya interval tu dia ambil 25-25-25 kan. Dia ambil dia punya interval ni 25. Jadi di tengah-tengah ini adalah 325. 325 campur 25 350. So dia ambil yang di tengah. Okay, dia ambil di tengah. Kita cari berapakah kita punya ratio dekat sini. Okay, pun boleh. Okay, ini cara yang menggunakan table. Okay, sebab dia punya minimum untuk ratio ni adalah sama dengan ini 0.25. Kalau minimum sama dengan 0.25. Maksudnya kalau lebih daripada 0.25 tidak ada masalah. Tiada ada masalah. Jadi kalau kat sini kalau awak nak menggunakan H6 spacing 200 pun boleh. Tapi banyaklah mesti kena ikat nanti sebab dia jaraknya 200 kan. Banyaklah.
Jadi penat kerja lah, tak ekonomi juga. Jadi kalau yang ni kita pakai H8 dengan jarak yang 325. Okey, jadi jadi dia lebih ekonomi. Cuma sekarang kita cari dia punya ratio. Macam nak dapatkan kat sini interpolation. Interpolation dia punya ratio dia. Kita carilah. So kita pakai H8 dengan spacing 325 eh. Kenapa 325? Yang di tengah-tengah ni ada 325 sebab dia punya intervalnya adalah 25. Okey, 25. So macam nak kira dia punya ni. Ha, jadi kita boleh buat interpolasi. So kita buat, boleh buat kat sini. Kita buat ini, kita buat 350 ni, 350 300 interpolasi lah. 350 yang ini 300. Okey. Okey. Dan di tengah-tengah ini kita ada 325. Okey. Tetapi di sini kita tak tahu X. Di sini kita tahu 350 iaitu 0.287. 300 0.335. Betul tak? Betul kan? Berapakah nilai X ni? Okey. Berapakah nilai X? Jadi sekarang ni kita akan ambil segitiga. Jarak ni, jarak sini ke sini berapa? Okey, jarak sini ke sini kita tolak ah. Iaitu 0.335 tolak dengan 0.287. Dapat berapa? 0.335 tolak dengan 0.287. Kita dapat jarak ini adalah 0.048 jarak ni lah. Okey, kita menggunakan ratio lah. Okey, kemudian jarak ini berapa? Jarak dia macam ni lah. Jarak sini ke sini eh. Jarak, jarak tinggi ni, tinggi. Tinggi ni berapa? Tinggi ni 50 lah. Sebab 350 tolak 300, jaraknya 50. Kita menggunakan ratio segitiga. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan nilai X. X ni ada dia punya jarak, jarak daripada sini ke sini. Jarak daripada sini ke sini kita tak tahu, tapi tinggi ni kita tahu. Tinggi ni kita tahu. Tinggi ni apa? 300 tolak 325. Kita dapat berapa? 25 sini. Ah, tinggi dah ada. So kita boleh buat ratio. Kita buat iaitu ratio ini dengan 50. Panjang ini dengan 50. Jadi 0.048 bahagi dengan 50 sama dengan X. X jarak ni lah. Jarak ni, jarak ni kita katakan sebagai X lah jarak ni. Bahagikan dengan dia punya tinggi dia. Tinggi dia adalah 25. Berapakah nilai X? So kita kira berapa nilai X. 0.048 bahagi 50 kali 25. Kita dapat 0.024. X tu jarak ni lah. Jarak ni eh. Jarak ini adalah X. Ini kita katakan A lah. Inilah A. Berapakah nilai A? Kita tengok kat sini nilai ni. Ini ke sini dia semakin menaik. Okey, jadi kita boleh kita kena tolak lah. Kita kena tolak 0.335 tolak dengan nilai ini. Jadi A sama dengan 0.335 tolak dengan 0.325.
0.024 dapat. Okey, kita dapatlah 0.311. Okey. So kita dah dapat di sini, di sebelah sini nilainya adalah 0.311. Okey, faham tak guys tu? So 0.311 kita pun dah dapat dia punya. Jadi kita pergi balik di sini. Okey, jadi sebab tu kita dapat sepatutnya ini 0.0.311 lah sepatutnya mm seluruh per meter sepatutnya gitulah yang kita, berdasar kepada interpolation tadi kita akan dapat dia punya AS per W 0.311 dan juga kita dapat kita gunakan H 8 dengan jaraknya 325 Okey, itu keadaan yang pertama menggunakan table 6.3. Okey, kenapa kita ambil 325? Sebab kita tahu maksimum ini adalah 339. Okey, dan table tadi dia punya intervalnya adalah 25 25 25. Okey, kita ambil lah dekat tengah-tengah tu 325 ni hampir dengan 339. Okey, itu. Ada juga keadaan yang melalui calculation iaitu menggunakan alternatif. Okey. Alternatif. Okey, jadi kita boleh buat macam ni. Kita boleh kira. Jadi kita dah tahu dia punya spacing kita dah tahu dah. Kita tengok ini maksimum spacing kan. Jadi yang paling hampir dengan ini dengan interval 25 25 tadi adalah 325 lah. 300 campur 25, 325 campur 25, 350 350 dah lebih besar daripada 339 kan. Yang paling hampir adalah kita dah tahu dah spacingnya adalah 325, cuma size besi kita tak tahu. Size besi tak tahu, ini based on calculation bukan based on table. Sekiranya table tu tidak diberi, so kita boleh calculate Kita boleh calculate. Cuma sekarang ni kita kena pandai dulu memilih spacing yang hampir dengan maximum link yang maximum link. Kenapa kita ambil 325? 325 ini yang standard lah. Dia standard dekat tapak tu dia spacingnya 25 25. Awak boleh je nak ambil 330, tak ada masalah. Awak nak buat spacing 330 pun boleh. Tapi biasanya kita di tapak tu dia nilai spacing tu 25 25 25 lah. Macam tu. Okey, jadi kita ambil itulah, kita buat 25 lah intervalnya. Okey, hampir. Boleh je nak ambil 330 lebih. Dia kecil daripada maksimum juga. Tak ada masalah. Tapi untuk nampak proportional sikit, kita ambil intervalnya 25 25. Okey, jadi kita dah tahu, kita katakan kita tak guna table, cuma kita dah tahu tadi based on maximum spacing. So kita telah memilih spacingnya adalah 325 untuk kita. Cuma dia punya H ni kita tak tahu apa. Tak tahu apa, kita boleh menggunakan calculation. Tetapi kita punya ratio kita tahu. ASW per S kita dah tahu, iaitu 0.25 yang kita calculate tadi. Okay, boleh masuk dalam formula ni. Okay, luas luas untuk bulat apa, iaitu pi d kuasa 2 per 4. Okay, luas lah. Okey, kalau untuk link ini dia ada dua kaki. Link dia ada dua kaki, nampak? Satu, dua. Jadi sebab itulah area ni perlu dikali dengan dua. Sebab itu dia kali dua. Dua pi d kuasa 2/4. Okey. Okey, jadi kita akan area ini adalah okay, A S W sama dengan 2 pi d kuasa 2/4. Ini adalah ASW. Manakala S kita sama dengan 325. S ni adalah spacing. So masukkan dalam formula. Masukkan dalam formula 2 kali dengan pi d kuasa 2/4 bahagi dengan S tu apa?
3.25 sama dengan 0.25 yang ni. Kira D, berapakah nilai D? Kita dapat D sama dengan 7.19. Bila D 7.19, kita akan ambil H8 lah. Tak boleh ambil 7 sebab 7 ni dia 7.1. Kita kena ambil yang lagi besar. Benda ni lagi tak ada masalah. Kecil tak boleh. Kita kena ambil yang lagi besar. Itu kita ambil H8. Jadi dapatlah ini dengan cara calculation tanpa kita merujuk table. Jadi kita dapatlah size dia H8 dengan spacing 3.25. Okey, area dia ratio dia tak perlulah kira. Tak perlulah kira untuk AS W per S dia untuk yang ni. Boleh ya kalau nak kira. Awak masuk balik ada formula ni. Masukkan D dia 8. Masuk spacing dia, awak akan dapat balik yang ini, nilai yang inilah. So, awak akan dapat balik macam inilah, 0.311 lah. Okey, kalau awak nak check balik sama ada ratio dia ni melebihi minimum atau tak, kena check jugalah, kena kira balik lah. Ni kita dah dapat dia punya ni, cuma kita kira balik ASW dia ni. So, macam nak buat, kita akan masukkan dalam formula ni balik. Formula ni balik kita masukkan, cuma kita gantikan D ni, gantikan dengan 8. 8 ni convert dalam meter dulu. Meter ke? Tak payah. Sebab ini 3.25 ni dalam mm kan. Jadi kita masukkan 8 kat sini. Kat sini kita akan dapat berapa nilainya, iaitu kita akan dapat 0.1311. Check. Compare dengan yang minimum value dia adalah 0.25, jadi lepas. Jadi untuk besi H8 dengan spacing 3.25 ni kita lepaslah. Lepas dengan dia punya check tu. Dengan maximum link dia pun okey, minimum ratio pun okey. So jadi okey, lepas. Faham tak? Nampak tak? Kedua-dua kaedah tadi bagaimana untuk kita mereka bentuk shear reinforcement untuk prosedur pertama, iaitu theta 22. Faham tak? Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada. Okey. Jadi kita akan pergi kepada prosedur yang kedua, iaitu theta yang lebih besar daripada 45 ataupun ni lah 22. Theta ni dekat sini ya, lebih besar daripada 22 lah. Okey, ya. Macam mana kita nak tentukan prosedur ni? Yang pertama kita kena check dahulu ED1 ni is greater than VRD. Kalau dia greater than VRD, maksudnya kita akan menggunakan design prosedur yang inilah, design prosedur 2. Okey. Jadi kita macam biasa kita akan calculate dahulu, calculate the ultimate design shear force VED ni berapa along the beam span. Kemudian kita akan check dia punya crushing strength iaitu VRD. Kemudian okay, of the concrete diagonal struck at the section of maximum shear, usually VEF at the face of the beam support. Okey. VEF ni pada face of the beam support. Okey, ni kita tengok satu-satu eh. Kemudian for most cases the angle of inclination of the strut is 22. Okey. Dan juga tangent theta sama dengan 0.4. So that VRD maximum can be calculated using the expression. So yang ni VRD maksimum eh. Okey. So kita masuk okey, VRD maksimum yang ni formulanya. Kemudian if VRD maksimum lebih besar ataupun sama dengan VEF okey dengan theta 22 dan dia punya cot theta sama dengan 2.5, then go directly to the step 3. However, VRD maximum, okay, kalau VRD maximum lebih kecil daripada VEF, then theta
lebih besar daripada 22, then therefore theta must be calculated from the daripada ini. Okay, ataupun ini termudahkan. Okay, kalau VRD lebih besar pada ni, kita akan guna, kalau VRD maksimum lebih besar pada VEF, kita kena guna formula ni. Kalau VRD maksimum, ini untuk ni lah. Oh, untuk ni lah, okay. Untuk dapatkan theta lah, untuk dapatkan theta. Ini untuk VRD maksimum kita pakai ni. Ini formulanya. Untuk dapatkan VRD maksimum kita dapat guna formula ni. Untuk check dia kan, sama ada pengiraan theta. Untuk check kita nak guna formula theta tu mana satu. Kalau VRD lebih besar pada VEF, kita akan menggunakan formula yang ini. Okay, direct. Kalau VRD lebih besar pada ni with theta 22, ok, direct kita terus boleh pakai nilai theta ni lah. Kalau dia lebih kecil, kita akan kira theta baru, iaitu menggunakan formula ini. Ok, if this calculation give a value of theta lebih besar daripada 45, then the beam should be resized ataupun highest class concrete could be used. Ok, jika calculation tu, calculation ini lebih besar daripada 45, maka kita kena ubah balik dia punya size beam ataupun kita gunakan grid konkrit yang lebih lebih besar. Okay, sekiranya kita calculate tadi VRD maksimum dia lebih kecil, so kita kira dia punya theta. Kira dia punya theta ni dapat besar pula pada 45. Kalau besar pada 45, maknanya kita kena ubah balik size beam kita dan juga boleh gunakan grid konkrit yang lebih besar lah. Okay, kalau di bawah pada 45, okay, kita boleh pakai dia punya theta ni. Okay, the shear link required can be calculated using the expression. So untuk nak kira dia punya shear link ratio ni, kita boleh menggunakan ini. Dia pakai VED kemudian 0.78 D FYK cot theta. Cot theta ni lah, cot theta, theta ni yang kita nak kira ni, sama ada kita nak guna 22 ataupun daripada formula ni. Ha, itu yang tadi kena check dulu maksimum ni, VRD maksimum dengan VEF ni, check dulu. Ha, ini untuk kira ratio dia lah. Okay, okay, ASW is the cross section area of the leg of the link, iaitu 2 kali pi D kuasa 2.4, masa saya cakap tadi lah. Dia ada dua kaki kan, untuk yang single, single stirrup dia ada dua leg. So dua kali area lah cross section tu. Okay, for a predominantly uniformly distributed load, the shear VED should be calculated at a distance from the face of support and the shear reinforcement should continue to the face of support. The shear resistance for link actually specified minimum, minimum shear resistance dia, kita kira berapa minimum shear resistance, iaitu sama dengan ASW ratio ni kali dengan 0.78 kali D kali FYK kali dengan cot theta. Kita akan dapat minimum shear resistance. Nak check ni, ini untuk check. Okay, calculation the minimum link requirement. Ini untuk nak tengok dia punya minimum link requirement ni berapa. Ini untuk check juga. Ini minimum shear force. Yang ni dia punya minimum area. Okay, calculate the additional longitudinal tensile force used by the shear. Okay, calculate additional. Ini kalau additional longitudinal tensile force. Okay, kita boleh menggunakan tensile force ini. FTD ni sama dengan 0.5 VED cot theta. Okey, kita tengok example 26.2 ni. Yang ni menggunakan prosedur yang kedua. Okey.
Kita ada beam span dia 8 meter pada 300 mm support ni, duduk di atas support yang saiznya 300 kali 300. Okey, carry uniform carries uniformly distributed unlimited apa ni, ultimate distributed ultimate load of 200 kN per meter. Check the shear reinforcement in the form of vertical link show is sufficient. Okay, given grid concrete sama dengan 30. Jadi dia bagi kat sini B dia 350, effective depth 650. Okay, ya, ini 2H25 besi, besi dia punya main bar tu. Okay, link tak tahulah, kita akan kira. Okay, stirrup dia pakai H12 eh. H12 stirrup at 100 spacing. Pada 100 spacing ni dah bagi dah. Kemudian ini dekat sini 100, sebelah sini 75 eh. 175 mm. So solutionnya, kita tengok, kita kira ultimate load on the beam. Ultimate load on the beam 200 kali 8. 200 ni adalah ultimate load eh, kilometer per meter, kali dengan span beam. So kita akan dapat 1600 kilonewton. Kenapa dia tak kali dengan 1.35 tu? Sebab dia dah kata kat sini dah ultimate load dah. Sebab dia dah cakap ultimate load. Maksudnya ini dah mengambil kira faktor tu. Dia dah kira siap-siap lah, iaitu 200 kilometer per meter. Cuma dia dalam kilometer per meter. Jadi kita kena convert dalam kilometer sebab kita nak kira shear reinforcement. Kali dengan 8, span tu dapat 1600 kilonewton. Kemudian kita kira dekat support reaction tu berapa? 800. Dekat support 800 eh. Kemudian kita kira pula VEF pada face of support. Okey, VEF tu pada face of support. Maknanya seperti mana yang tadi lah, kita lukis balik. So dekat sini ada support. Okey, ada support. So support ini kita bahagi 2 dapat, tadi support ni 300 kan. 300 bagi 2 apa? 0.15 meter lah kat sini. Kemudian effective depth dia di sini, effective depth dia 0.66, 0.65 eh, 0.650 eh, jarak ni. Ni based on effective depth lah kita dapat. Yang di sini adalah, yang di sini 800 ni, ini adalah dekat VEF. Ini dipanggil VEF eh. Kemudian VED, distance from face of support. Distance D, ah, D, D. Distance D ni, D ni adalah effective depth tu lah. Maksudnya di sini adalah, di sini adalah yang dia label sebagai VED eh. ED. Dia berbeza dengan yang simbol je berbeza, tapi method calculation sama eh. Dia simbol je berbeza. Tadi VED 1, VED 2. Yang ni dia VEF, VEF dengan VED. Okay, ini berapa? Ini kita kira kena convert dahulu dalam kalau dalam distribution load dia dah ada dah tadi. Distribution loadnya adalah ni 200 kan. Distribution load ini point load. Kalau distribution load adalah 200 tadi, 200 kilonewton per meter. Jadi kira lah kat sini berapa. Kat sini sama dengan 800 tolak dengan 200 kali dengan jarak ni,
iaitu 0.15. Dapatlah kat sini. Ha, ni lah, iaitu dapat 770 eh. Betul tak? 770 kilo. Betul. Okey, yang bawah ni 770 tolak dengan 200 kali dengan 0.65. So kita dapat di sini 640. Dapat 640 kilo. Okey. Okey, betul lah tu, kan? So dah dapat ini, dapat ni. Cuma kedudukan tu macam tu. Cuma yang ni level sama macam tadi, cuma dia simbol dia lain. Ini dia dia simbolkan dengan VEF, yang ni dengan VED. Okey. Dah kira yang tu. So step yang pertama kita akan kira dia punya stress. Stress ini dia VED 1 pula. Sepatutnya dia adalah VEF lah, kan? V sebenarnya V VEF lah ni. Kat sini kan dia, dia pakai nilai yang sama ni. Ini adalah VEF eh. So stress dekat yang VEF ni bahagilah dengan area, iaitu 0.9 BWD. So kita dapat ya ni. Ini untuk kita check eh. Kita check dia punya capacity eh. Iaitu 3.76. Step yang kedua kita akan check dia punya capacity. Check dia punya grade konkrit dia 30, kita dapat VRD 3.64. So 3.64. So yang ini 3.7. 3.76 lebih besar daripada VRD. Jadi kita perlu menggunakan prosedur yang ke 2. Betul, prosedur yang kedua. So check the crushing strength VRD maximum pula. Kita akan check yang maximum VRD maximum of the concrete diagonal struck at the face of the beam. So using equation 1 iaitu theta sama dengan 22. Okay, theta sama dengan 22. Masukkan dahulu theta 22. Kita tulis kat sini VRD maximum 22. So ini formulanya 0.124 BWD kali dengan 1 tolak FCK bahagi dengan 250 kali FCK. Masukkan 0.124, B ni 350, D ni 650, 1 FCK tadi grade konkrit 30, 250 memang formula. So FCK pun 30. So kita dapat max dia punya VRD dia 745 kN. So dia lebih kecil daripada VEF, iaitu 770. VEF ni mana dapat? Yang kita calculate tadi lah. Ya ni 770 ataupun di sini tadi 770 eh. Eh, mana dah tadi? Kat mana tadi? Okay, so yang ni okay lah. Sebab dia maksimum maknanya dia lebih kecil eh. VRD maksimum 22 tu lebih kecil daripada VEF. So kita kena check check pada degree 45 pula. Ha, kita masuk 45 pula. VRD maksimum 45. Masuk 45. Okey, kalau 45 formulanya ini. Okey. 0.18 BW D 1 tolak FCK masukkan dapat kita dapat VRD maksimum tu lebih besar daripada VEF kita. Iaitu dia yang ni kita dapat 1081 kN. Okey. Okey, formula ni dapat mana ni 0.18 ni? Ha, dia kena masuk di sini. Eh, saya bagi tadi. Ya ni, formula asalnya ni. Awak kena masukkan theta ni, masukkan cot ni theta ni. Masukkan nilai cot theta campur dengan tan theta ni. Theta ni masuklah kala 22, masuk 22. Cot ni sama dengan apa? Cot theta sama dengan apa tadi? Tak ingat. Sin. Sin ke? Sin theta bahagi dengan cos theta lah. Aku cek balik eh. Betul ke tak ni?
baru boleh tahu nilai kod ni. Tempat dalam kalkulator ada ada kod tak? Tak ada kan? So awak boleh convert macam ni dulu, masukkan. Ataupun terus guna formula yang di sini lah. Dia dah convertkan dah siap-siap ni di sini dekat contoh ni. Dia dah calculate dah. Okey, dia dah calculate siap-siap. Awak terus pakai ni lah. Formula ini untuk 45, formulanya ini. Ini untuk 22. Formulanya ini ambil terus lah, ini senang. Okey. Kita dah kira tadi, kemudian kita akan buat bahawa kita tengok kat sini 22 degree lebih kecil daripada theta, theta ni lebih kecil daripada 45. Okey, nampak yang ni eh, based on daripada kita calculate, calculate ni lah. Okey. Kemudian determine angle pula. Ni kita nak determine berapakah angle ni. Kita dah check based on dia punya shear force tu, kita dah check shear force tu. Untuk shear force kalau 22 degree, dia lebih kecil daripada yang kita punya ni. Kalau untuk 45, dia lebih besar daripada yang kita punya. Jadi dia macam ni lah. So berapa angle ni? Determine angle theta using equation 2. Okey, kenapa kita guna equation 2? Kenapa kita guna equation 2? Kita tengok balik. Kecil. Dah nak habis ya. Yang ni yang dia guna kan? Equation 2 betul lah. Ah, sebab sebab dia punya ni kecil daripada, kecil daripada 45. Theta and theta tu kecil daripada 45. Sebab tu kita guna formula 2. Okey, kalau dia, kalau theta tu maximum VRD lebih kecil pada ni, kita terus pakai je theta tu 22. Okey. Kalau dia lebih besar daripada max VRD maximum ni, lebih lebih kecil daripada VEF, kita kena menggunakan formula 2. Okey. Jadi dalam dalam situasi kita sekarang ni, situasi kita sekarang ni theta ni kecil daripada 45. So kita pakai formula 2 lah untuk dapatkan theta tu. Masukkan dalam ni untuk dapatkan nilai theta. So masukkan apa yang ni kita dah ada kan, VEF ada, VRD maksimum pun ada. Masuklah 770 bahagian 1081 sin okey 0.5 kali dengan sin negatif 1. So kita akan dapat theta tu 22.7. Okey, 22.7 sebenarnya. Betul lah dia besar sikit je pada ni eh, 22.7. So 22.7 ni bersamaan dengan cot 2.39. Okey. Cuba awak masukkan, masukkanlah cot theta sama dengan sin 22.7 bahagi dengan cos 22.7. Dapat tak? Cuba kira sin 22.7 bahagi dengan cos 22.7. Oh salah kot, agaknya cos kat atas kot. Eh, cos 22.7 bahagi dengan sin 22.7. Ah, terbalik. So ini adalah cos eh, ini sin. Oh, kita akan dapat theta sama dengan 2.39. Okey, balik eh tadi. Okey, silap. Okey, so dapat ni lah. Kemudian step ketiga, determine determine the shear resistance pula. Determine shear resistance of link. So AS ASW 12 mm bar sama dengan 113 mm2. Okey. Okey, dia nak pakai 12 ke? Okey, sekarang ni katakan dia dia nak pakai 12. Kita kena assume lah link kita ni. Katakan link kita nak pakai saiz 12. So, saiz 12. Kita akan calculate dulu pi d cos 2 per 4. Okey, iaitu calculate lah pi kali dengan d, d tadi 12
bagi 4. So kita akan dapat 113 mm square, kali dengan 2 sebab dia link tu biasanya ada 2 kaki. So kali dengan 2 dapat ini. Itu 226 mm. Ini kita dapat ASW untuk saiz link 12. Untuk H 12 eh. Untuk H 12 dia punya area ni adalah 226 mm square. Kemudian S pula. S dia sama dengan 175 maksimum. Maksimum spacing berapa? Itu kita kira lah. 0.75D. Kita kali 0.75 kali dengan 600. Kita dapat maksimumnya adalah 487. Okey, 487. Okey, jadi ini macam jauh sangat. Tak? 175 tapi memang dia lepas. Okey. Jadi katakan awak ambil 175. Okey. Berdasarkan kepada ni, awak ambil 175S tu. Okey, S 175. Jadi kira balik. AS bagi dengan kira 22226 bagi dengan 175 dapat 1.29. 1.29 yang rasio ni lah. Kemudian kita akan check the shear resistance of the link can be calculated using VRD sama dengan AS. Okey, gunakan ni. Kita masukkan 1.29 kali dengan 0.78 kali dengan effective depth 650 kali dengan FYK 500. Katakan besi tu jenis 500. Kali dengan kuat tetak itu 2.39. Okey. Kali dengan 10^3. Kenapa kali 10^3? Sebab kita nak convert dalam kilonewton. So kita dapat VRD iaitu 781. Jadi design shear VED distance from D distance from the face of the support iaitu sama dengan 640. So 640 ini lebih kecil daripada 781. Therefore the beam can support the ultimate ULD cost of 200 kN per meter in shear. Jadi yang ini adalah untuk kita nak check kita punya ni. Okey, kita punya based on loading tadi kita dapat dekat minimum. Dekat minimum kita dapat adalah 460. Maksimum kita dapat 770. So yang tadi kita nak check yang bahagian minimum lah. So kita check bahagian minimum tadi, memang load tadi lebih kecil berbanding daripada kapasiti beam tu. Mana tadi? Ini kan tadi. Jadi kita nak check shear resistance of link can be calculated. Ini shear resistance lah. Kita tengok shear resistance untuk besi ya, besi bersaiz 12, bersaiz 12 dengan spacing 175 ni berapa dia punya kapasiti dia. Kapasiti untuk besi tu. Jadi kapasiti dia boleh menampung 781. Yang dia tanggung adalah sebanyak 640. Jadi okey lah. Jadi okey. Okey tu maksudnya link tadi lah, H12 dengan 175 tu okey lah, boleh tampung load 200. Okey. Step 4, additional longitudinal tensile force in the tensile steel using equation 6. So kita nak kira dia punya additional longitudinal, kita nak tambah longitudinal tensile force ni. Tambahan ni, okey, kita tengok berapa dia punya longitudinal tensile force ni. Kita nak tengok berapa longitudinal untuk tensile force eh. Okey, cuba kita kira 0.5 BED ni, BED 460 kita ambil yang minimum BED ya. Okey, kemudian kuat 2.39 dapat 765. Okey, ensure that is sufficient apa containment of tension reinforcement and anchorage bond length at the support. Jadi untuk longitudinal tensile force 765. 765.
725 ni pada longitudinal tensor force lah. Maknanya beam itu dengan menggunakan size ini additional untuk check lah, ini tambahan lah. Kita dah kat sini pun dah cukup sebenarnya. Kita check sini pun dah cukup, tapi tambahan kita nak tengok dekat longitudinal tensor force. Okey, jadi untuk yang tu kita punya ni 765. Yang kita terima adalah 460. Jadi okey lah. Okey. Ini 765 daripada longitudinal 765. Beam tu boleh boleh tampung. Okey. Okey, daripada vertikal 781. Okey, 781 ni daripada vertikal. Kalau longitudinal 765. Okey, jadi load yang supply ni adalah 460 je. Jadi okey, lepas. Okey, dah habis. Ada pertanyaan setakat ni? Okey, tak ada. Okey, jadi untuk hari ini setakat ini saja. Bila kafir sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.